Nah, ini kan kukinya, para kuki sudah kita pindahkan ya teman-teman. Kita pindahkan dari akuarium utama ke akuarium, bukan akuarium sih, ke wadah sementara ya, transit. Kita akan membersihkan akuariumnya ya, ini pertama bagian dinding-dindingnya ini atau kotor ini. Ini kita lap pakai ini ya. Ya langsung saja ya, kita barbar. Nah, kita lap ya. Ini ya, agar kotor-kotoran kupingnya yang menempel di dinding-dinding kaca pada hilang ya, pada pergi ya. Ini lihat nih, kotor sekali, ganggu pemandangan nih. Ya, agar akuariumnya sedap dipandang. Ya, kita pupuk aja ya, nanti kita buang semua airnya ini. Ya, kita gosok-gosok ya, gosok-gosok kaca bagian dalamnya ya teman-teman, agar nanti saat kita menonton para melihat melihat atau menonton para kupi berenang itu terlihat jelas ya. Ini kotor-kotorannya ini menempel di kaca-kaca, mengganggu pemandangan. Ini adegan pengurasan ya teman-teman ya. Kenapa tidak sekalian akuariumnya yang dicuci? Nah, itu nanti kesulitan kalau semuanya diangkat. Berat juga ini. Segini ini 20 kilo ada. Tapi kalau pakai media kaca, wah sulit. Kira cukup ya, mari kita kuras airnya, kita ganti yang baru. Kita lakukan penyedotan air juga ya, kita habiskan airnya ya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Untuk menjaga kesehatan para kupi juga ini ya, agar dilihat dari luar kelihatan bagus kacanya dari sini. Kita kuras habis. Ya, akhirnya akuariumnya diangkat. Kita bersihin sekalian ya, nanggungnya. Nah, ini dia. Setelah kita kuras ya teman-teman ya, wah inclong. Nah, sip. Kita lanjutkan, kita masukkan para kupi ya. Nah, itu udah masuk satu ya, kita lanjutkan teman-teman. Bentar, buat saya di sini ya.
bagian pemindahan kupinya ya teman-teman. Kita pindahkan satu-satu saja. Mau keluar. Akhirnya beres juga, semua kupinya ada masuk ya. Ini biasa. Ini masih menggunakan air lama ya. Tidak bisa 100% diganti. 100% diganti airnya nanti pada stres kan. Ini kita masukkan ya, air tamai. Ya, begini ceritanya ya, kaidah 25% penggantian air ya nggak berlaku. Nah, yang penting ada sebagian air lama, tambah nanti air baru ya, agar kupinya tidak stres, agar suhu dalam akuarium tetap terjaga, tidak ya, kupinya tidak kaget dengan suhu airnya ya, yang tiba-tiba berubah.